Hello guys, welcome back again to my channel. Sesuai janji gue kemarin-kemarin, kita akan mulai adventure pertama CTR, Crash Team Racing Nitro Fuel. Oke, untuk keseruan yang pertama, kita mulai dari sekarang. Headphone seri ya, biar enak didengar. Wait, ini ngalangin mikrofon. Okay. Jackson. Kita buat new game. Wait, ini love. Oh, klasik yang klasik. Oh, klasik rasa PS1 berarti. Yang nggak bisa diutak-atik, kalau Nitro Fuel bisa diutak-atik. Isi berhubung kemarin hardnya ribet medium aja, yang penting tamat bro. Oke, inilah kok kartsetnya pakai ban yang itu dong, kan udah dapet mobil yang bagus warna ding. Ini warna beli nih. Nomor 4 lah. Oh, roda. Ungu. Widih, gokil. Ready. Roda-roda basah itu barusan cuci muka. Pakai topi ya. Biar nggak ngalangin gitu loh. Ih. Openingnya sama nggak kayak yang ini? Reset oh sama. Cek. Greetings, creatures of this planet. Gimana ya, ekspresi si Oxide itu ada beda gitu loh. I travel stars looking for creatures to test my skill. Ini lumayan mirip lah, mirip tapi enggak, masih bagus yang dulu sih, masih ngenak gitu loh. Ribetin yang sempurna bro. And make you my minions. Get ready to race for the fate of your planet. Oh, lu paling kencang dulu untuk punya Nitrous Oxide tuh. Koko. Nah, pokoknya mirip teman-teman. Ini Tiger ya, biasalah. Karena cuma rong-rong doang. Lucu tuh Penta Penguin nya Dingo dulu. Oh ya, di sini semua karakter bisa didapatkan ketika nyelesain adventure ini ya, ngomong-ngomong. Nah, karena gue belum dapat semua, kita bakal dapat ini semua, oke? Si Crash nih. Tapi ada satu karakter yang nggak bisa didapetin di sini. Jadi si Penta Penguin bisa dibuka cuma lewat itu cheat. Uga. Oh, aku akhir. You can travel around this area and practice your driving skills. The dots and stars on the map represent warp pads, which means okay, sama. When they flash. Oke. Okay. Wih, ada patungnya lah. Bener-bener. Jalan dulu lah. Jalan dulu ya. Oh, pernah salah sini. Dulu di laut ini mati nih. Nyemplung mati kita. Oh, di
pagar lo. Nah, langsung aja lah. Menghemat waktu. Crash Course. Kita bakal main sekuat gue ya teman-teman ya. Sekuat gue. Karena berhubung di sini udah kita main jam setengah satu malam. Di sela-sela selesainya bekerja gitu kan. Main game untuk melepas penat gitu loh. Melepas penat. Oke ya, selamat. Gak ada yang kenal lo? Oh kenal nomor 3 NJ. Ayolah, ada belakang apa sih? Tepi. Masih easy nih, aduh. Siba Crash. Skin Siba. Lucu lagi Siba, tapi coba sih Siba. Shiba Crash. Ini. Oh ya, satu info lagi teman-teman, di sini kan biasanya ada umbrella dulu tuh yang kipas-kipas gitu. Terus kasih spray gitu kan. Dia itu ternyata nggak ada di sini karena jadi playable karakter teman-teman. Jadi di updatean berikutnya mungkin dia bakal jadi playable karakter. Kemungkinan sih harus dibeli dengan koin. Karena koin itu bisa didapetin kok gampang. Yang penting ikut race terus aja. Congratulations, you win a trophy. You can go faster through turns by power sliding. I know lah, aku please lah. Unlock karakternya sedikit guys. Boleh, coba lihat. Wih bagus, kuning aja sih, Pak. Stiker Crash. Oh, iya, boleh lah. Apalagi you have just earned your first customer. Yo. Rotubs. Yang pun gemuk waktu lupa. Rotubs. Okay, Rotubs. Ah, gak tau.
¡Vamos, Lu! Tuh, itu depan siapa itu? Eh, Jin pakai ini terus offset nih lo pesawatnya. Sue. Kenceng banget lah harusnya. Tuh, kenceng banget dia pakai ini offset. Allahu Akbar, on my way. Awas lu. Lo, gak kena lo. Iya lo, Allah Akbar roket lo. Ya Allah roket lo. Putar satu kok ya udah roket lo. Kena mampus lo. Pesawatnya itu loh, nitrous oxide loh. Geblek ya. Aduh, ini bahaya ini. Udah mulai ngaco ini. Kalau pes kalau dia yang kenceng pakai itu berarti agak aneh juga sih, harusnya kan sama gitu ya, sesuai dengan ya speed masing-masing dari inilah karakternya. Eh deh, mampus lu. Wih, keren skinnya lah. Itu si Pura ngapain lah? Si Pura jadi masa tutul lah. To get a turbo boost while power sliding, wait into the smoke. Ntar ah, malas ah. Oh iya itu hijau-hijau save kan ya, save dulu deh. You must have two boss keys to open this door. Aulah, ya enak ya, dikira gua kagak pernah namatin ini kali ya, buset. Save dulu. This is the load save screen. There are five of these. Oke. Okay. Persis serius. Ya biasa tuh gila nostalgia banget gitu lah. Oke, okay, lah 4%. Yuk, kita lanjutkan. Lihat teman-teman, melotot nih. Si kampret. Ini ngelongok gue. Mystery Cave, oke. Gagal lagi loh. Gak kena loh. Kenceng bener.
aja lu. Wallah akbar. Mampus lu. Coming true. Kayak si roket gitu loh. Kena lah satu, nice. Mampus lo. Allahu Akbar. Puso. Ini masih awal-awal masih easy. Tenang bro. Eh, jari jemari lentik bangsa lah ya. Handal ini. Langsung raja ini, Reaper ini raja. Apa nih? Reaper row. Bus update turbo. To get turbo bus, press and hold. Mampus lu. Mampus ada di engine pakai balerina lo, kampret. Congratulations. You win a trophy. When you get a TNT crate on your head, start hopping immediately. Tahu, bro. Warna tadi ya. You must have a boss key to open this. Waduh. Ya, tadi itu nongol nggak sih ya yang itu ya? Kayaknya belum deh. Yes! Shield Speedway! Shield Speedway, jalan tebusnya makin sulit tuh sekarang tuh. Dulu langsung udah naik di pinggir, turun terus pas naik langsung L1 ke dalam. Bisa, sekarang sulit banget ya. Entah. Mengapa? Buset. Ya, langsung menang yuk. Ah, fuck, dia ambil lah. Nggak sampai loh.
Oh no! Vamos a lo que viene. Allahu Akbar. Aduh, nyangkut loh. Kita coba pakai ini di jalan tembus teman-teman. Oh, persetan kucing. Kampret ya. Allahu Akbar, dingudil. Oh, rusuh anda. Oh. Oh, beri repet. Oh, dikasih menang gitu loh. Ah, kampret loh. Ah, ini gara-gara nyoba jalan pintas sih, sial. Aduh. Ya ampun. Musuh. Jangan menjauh, harus menjauh. Bodoh lah.
Jangan nyampel bangsat. Was terakhir. Cakep. Berapa menit? 25 menit. Oke, bus pertama sepertinya. Oh, ini kalau di Crash Bandicoot ngeselin teman-teman. Jurusnya lompat-lompat doang ya. Ini diikat ya. Kaki kanan ngegas. Kaki kiri belok-belok. Kalau ngerem berarti sebaliknya dong. Kaki kiri ngerem, kaki kanan ngegas. Belokin. Waduh lah. Mau diganti dong. Wih di. Penjo. Oke, ungu lah boleh lah. Kerasa ganti lah yang biasa aja gitu loh. Oke. Raja pertama. Ini kalau benar kita ngalahin ini kita bakal dapat karakter itu. Let's try. Let it slide. You can take a sharp turn. Or tubes. Insanity beach area. Okay, okay. Gila, ngebut bener ya. Waduh, serius. Wah, telat nge-slap. Mampus lu! Expert Dodger anjay, gak kena sama sekali. Dia bilang, Reaper reward 20 doang lah. Adventure itu lebih besar kalau battle lawan itu komputer, sorry player lain. Yeah.
Wish you go, American. Push up the turbo. Congratulations! Here you will find four more tracks to race. Good luck! Good luck! Barbarossa, good luck! Sticker Reaper, oh yeah. Soalnya kena kuning teman-teman, kira belum dikalahin. Aku sih bro. Oh ini ya metro itu oxide tempatnya. Save. Save. Override. Oke, Pak. Sampai di sini dulu, Pak. Untuk episode yang Adventure Part 1 untuk mengalahkan Reaper. Jangan lupa nantikan di video berikutnya untuk next raja berikutnya. Ini kayaknya sih si Papu-Papu sih. Harusnya. Mungkin Papu-Papu. Kalau salah ya. Karena belum lihat ya. Oke, sampai di sini aja teman-teman. See you next time dan ciao.